Halo semuanya, balik lagi bersama saya Bijak. Hey, dan pada video kali ini, saya menunjukkan kalian cara membuat alat pelindung wajah nih teman-teman nih. Mantep gak tuh? Jadi bisa kalian lihat tuh apa tuh alat pelindung wajah? Alat pelindung wajah itu kayak gini teman-teman nih. Jadi kalian bisa pakai ini di muka kalian dan boom, kelindung muka kalian. Dan bersyukurlah kalian yang memiliki kacamata, karena kacamata merupakan inti dari barang ini teman-teman nih. Jadi kita untuk buat ini kita yang membutuhkan 3 alat saja. Yang pertama pastinya kacamata. Lalu yang kedua pembolong kertas. Dan yang terakhir sesuatu yang paling penting juga, kertas transparan. Oke. Jadi untuk memulainya kita akan membolongkan bagian ujung dari kertas ini teman-teman nih. Caranya gimana? Nah, kalian tinggal masukin ini ke sini. Lalu lihat teman-teman. Nih, ujungnya itu harus kalian pasin dengan titiknya. Tuh. Oke, kalian pasin. Lalu tinggal apa? Tinggal dibolongin saja. Cepet. Nah, yang pertama. Lalu di bagian sini juga kalian harus bolongin, teman-teman. Caranya sama. Jadi kita masukin. Lalu ujungnya kita pasin sama titik segitiga itu teman-teman. Ujungnya. Jadi tinggal kita tekan. Nah, oke. Masih bisa ngikutin? Ba, oke. Nah, jadi selanjutnya adalah kalian begini. Kalian ambil batang kacamata yang paling kanan dan masukin ke bolongan yang paling depannya ini teman-teman nih. Yang di kiri. Oh, kalian masukin gini teman-teman nih. Kalian masukin. Lalu ininya kalian bawa sehingga ujung sini bertemu dengan ujung batang kacamata ini teman-teman nih. Jadi kalian tinggal masukin saja. Oke. Jadi deh, tinggal pakai. Kelar. Jadi oke teman-teman, dari pekan ini adalah video tentang cara membuat alat pelindung wajah dengan kacamata dan hanya kertas transparan doang. Dan oke teman-teman, tolong like video ini agar video ini juga dapat ngangkat namanya. Dan tolong share video ini agar teman-teman kalian bisa tahu cara membuat alat pelindung wajah dengan kacamata ini teman-teman. Dan tolong subscribe video ini agar channel berkembang. Dan tolong komentar juga karena saya membutuhkan komentar kalian untuk buat channel ini lebih bagus teman-teman. Oke teman-teman, terus di depan ini. Dadah!